Okey, hari ni kita nak buat gulai ikan nyok. Okey, nak share salah satu tips kalau korang nak beli bendi, nak elak beli yang tua eh. Okey. So jangan patahkan yang hujung ni. Okey, sayang kesian nanti peniaga kan duduk patah-patahkan bendi dia. Lepas tu, tengok dekat sini pangkal dia ni, kalau kata bendi tu yang muda lagi, dia tak ada lubang tau. Boleh beza. Kalau kata yang tua, dia ada lubang dekat tengah ni. Okey, tengok ni cantik kan? Rempah dah pecah minyak dah. Jangan risau, minyak ni memang nampak banyak sikit. So nanti bila dah siap masak, kita kok buang lah minyak tu. Sebab nak tumis rempah, minyak kena banyak sikit baru cantik. Okay. Okay, salah satu lagi tips, masa letak ikan, api kena besar. Biar api besar, lepas tu kita masak dalam 10 ke 15 minit je. Sebab nak elakkan ikan tu hancur. Masa masak tu biar api besar. Kita nak elakkan hanya ikan tu turun dalam kuah tu. Itulah ni tips yang belajar dulu lah. Okay, lagi satu tips. Jangan duk air yang sangat pergi kacau ikan ni. Kacau-kacau nanti cepat hancur. Kepik jap. Okay, bila dah cukup masa, dah masak, perasakan dia dengan garam. Ada setengah orang letak gula. So, ini tak ada letak gula lah. Ini memang kita rasakan dengan garam, asam eh tadi. So, dah last, kita tutup api dan masak. Kita letakkan bendi dengan cili. Okay, letak, bagi rata. Lepas tu, kita tutupkan dia. Okay, dan okay, gulai yang cantik. So, memang kita nampak minyak ni berlinang kan. So, nanti kaulah dia, buang tapi kan. Okay. Lepas tu, gulai yang cantik colour dia ni, merah macam ni. Macam merah-merah ni. Satu lagi, bila kita makan, bau rempah dia melekat dekat jari. Barulah padu.